Forum Komunikasi Musola dan Masjid Cikarang Raya bersama Forum Dakwah Industri gelar Tabligh Akbar di Masjid Jami Mekar Indah Cikarang, Bekasi, Kamis pagi. Tabligh Akbar yang diisi oleh Ustadz Nasional, Ustadz Abdul Somad itu terlihat antusias ribuan warga yang hadir dalam Tabligh Akbar tersebut. Dan di acara itu tak hanya orang tua saja, tapi remaja juga turut ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya menyampaikan dakwahnya, Ustadz yang kondang dengan julukan Uwas itu juga melelang beberapa barang pribadinya seperti sorban, peci, dan buku. Yang nantinya hasil dari lelang itu akan disumbangkan untuk korban bencana alam di Palu, Donggala, dan Lombok. Ya Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kemudahan segalanya. Ustadz Abdul Somad bisa memberikan tausiah kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah jamaah yang hadir juga sesuai dengan target. Sekitar 6.000-an jamaah dan insya Allah segelur agenda acaranya terasa dengan baik. Kalau rangkaian acaranya sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi ini adalah salah satu kegiatan Purdai. Jadi kami ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya kita ada itikaf, kita ada mabit setiap 3 bulan sekali dan ini adalah Tabligh Akbar kita. Insya Allah nanti kita akan juga menggalang kegiatan lagi bersama dengan seluruh DKM-DKM ada di seluruh kawasan industri yang ada di Bekasi. Ya baik, Alhamdulillah kita sudah sukses berhasil melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad. Dimana tujuannya di sini adalah dalam rangka memberikan motivasi kepada karyawan di perusahaan-perusahaan dan di area kita ini juga adalah banyak yang tinggal para karyawan untuk mereka bekerja dengan hitkon profesional, jalan dengan sesuai aturan dan juga mendapat keberkahan niatnya betul-betul. Dan ini menjadi penting untuk menyatukan semua elemen karyawan, tidak hanya menuntut haknya tapi juga bekerja dengan baik. Dan Ustaz Abdul Somad luar biasa sudah memberikan kepada seluruh jemaah motivasi dan juga dorongan agar bekerja yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah ini kita banyak ketiban rezeki yang harusnya dimulai dari tempat lain, tapi ini dapatnya di Masjid Mekar Indah ini, jadi lebih mudah untuk menjangkaunya mungkin. Pak, ada nggak Pak harapan-harapan kedepannya Pak? Harapan tentang ini? Ya semoga Agustian Badar TV Bekasi.